Nah tadi proses pemberian makan anak kan itu ya trotol Pak ya? Trotolan dari Terah Jawara Pak? Jawara, dari Terah Jawara yang umurnya kira-kira dari netes itu 6 hari gitu. Nah buat proses dari kayak trotol itu ngerawatnya susah nggak? Makannya apa tuh Pak? Kalau makan kita kasih pur sama dibantu sama jangkrik. Oh cuma dua itu aja ya? Iya betul. Oh gitu. Paling kalau ini kita campurin kroto di kita di pur tersebut kita campurin kroto buat biar agak panas kan. Nah dari kasih makan kayak gitu itu buat dipisah ke kandangnya berapa lama tuh Pak? Itu masih nyampur itu ya? Maksudnya pindah kandangnya? Ya paling umur 2 bulan. Oh 2 bulan baru pindah kandang ya? 2 bulan bisa pindah kandang karena udah semi ngepur. Oh gitu. Berarti di situ masih posisi masih di masih diloloin. Oh masih diloloin ya. Kalau udah 2 bulan kan dia udah bisa makan sendiri tuh. Baru kita pisah-pisahin ke kandang kota. Oh gitu. Ini udah banyak pemesanan Pak? Alhamdulillah, pesanan udah lumayan ya. Jadi dari anak-anak aja orang udah mesen ya? Iya, bahkan kadang orang pernah mesen juga belum kebagian. Berarti ngantri bisa dibilang ya. Betul. Alhamdulillah tuh. Sebenarnya karena terahnya juga udah tahu pasti ya. Udah jelas. Siangannya juga.